Berapa mobil kan ini? Dua aja. Oh, dua aja. Kamu ada berapa? Aku mobilnya OTW 10. Berapa meter tuh? Ya Allah, jangan diangkat tinggi-tinggi gini. Coba di zoom. Ini kayak sepatunya mau. Iya, mana? Ini dia Loli Cafe eksklusif di rumah Ricci. Ada titik terendah dalam hidup Bu Loli? Pernah. Apa titik terendah? Sebelum berhijrah ini, sebelum berhijab. Apa tuh titik terendahnya? Kenapa gak boleh? Ayy, mau dong tuh buat aku. Terus aku apa dong? Aku mau. Hai guys, ini kita lagi prepare mau konser di rumahnya Karya Ricis. Ini benar-benar cetar banget. Mua aku datangkan dari kota Turki. Oh, jauh amat. Iya kan? Karena dia lagi temanya spesial. Ini apa? Ratu-ratu ya. Ratu Mesir. Ratu, oh bukan dong. Nah, kalau begitu kita langsung aja persiapkan konsernya. Udah siap belum? Sekali lagi. Mobil aku satu lagi. Dua mobil aja. Oh iya. Alphardnya. Berapa mobil kan ini? Dua aja. Oh, dua aja. Kamu ada berapa? Aku mobilnya OTW 10. Amin, doa amin. Hari ini pokoknya vlog punya Kak Loli. Iya, ini aku bajak vlognya Kak Ricis ya. Karena spesial banget, aku udah dandan dari berapa? Mua. Berapa jam tadi? Assalamualaikum. Nah, guys, aku bajak. Terima kasih udah datang di rumahku. Sini masuk. Ini rumah aku kalau kata yang punyanya ya. Iya. Iya, alhamdulillah emang aku. Yang piut. Aku mau. Oh my god. Apa jangan-jangan yang kecil itu kamu? Iya, perkenalkan ya. Tarik dong. Tarik gini kayak Moana. Moana cantik sini sayang. Moana. Ada Diva. Ada Diva. Ada Diva lampu-lampu. Hai. Diva ya, bersama kunang-kunang. Oh my god. Kamu enggak usah nonton konser-konser yang datang. Iya, wih keren banget. Kedapetan mau keluar tiket Kak Loli, makanya aku undang ke sini. Emang agak susah karya Ricis. Emang agak sulit untuk mendapatkan tiket Diva ini. Tidak semudah itu. Nanti ini pasti nih, kan aku akan ada tanggal 11, 12, 18, 19. Udah padat ya bulan ini ya, Bu. Nah, si Ibu kok ketawa? Saya lucu ya, Bu. Terus saya ngaca. Udah dandan dari jam berapa tetap aja lucu. Padahal aku maunya ini. Masuk sini, masuk dulu, Kak. Masuk dulu, Kak. Duduk situ, Kak. Sini, Kak. Aku ini tolong benerin aku dong. Aduh. Ini jangan sampai ini udah diundang Ibu Ria Ricis ini. Mahal loh bayarannya, woi. Enggak sanggup aku bayarnya. Iya. Orang-orang pada war tiket enggak dapat, di sini dapat kita. Ya Allah. Bu, ini pakai sepatu boleh enggak sih? 3 meter tuh. Ya Allah. Jangan diangkat tinggi-tinggi gini. Coba di zoom. Ini kayak sepatunya mau. Iya. Mana? Kamu udah war tiket dapat enggak? Hah? Enggak bilang. Enggak dapat. Enggak dapat. Sini Kak Loli. Iya. Jadi Kak Loli udah dari tanggal berapa aja fullnya? Alhamdulillah untuk bulan Mei ini udah lumayan full untuk weekend. Oh, pantesan aku susah banget dapat tanggal Kak Loli ke rumah. Makanya kamu bersyukur sekali ya. Iya, bersyukur banget. Masya Allah. Udah gitu soalnya mbak-mbakku yang pengen nonton. Oh ya ampun, Coachella. Di sini. Oh, banyak ya. Sini dong. Konsernya di sini. Mic-nya mana mic-nya? Aduh, udah dibawa. Mic yang karaoke. Oh iya, mic karaoke. Mic yang udah di sini kan mic-nya kan? Iya. Iya, mic-nya di sini kan. Ini lampunya. Karsa mati dulu kan, tiba-tiba tiga gagal. Wow. Tahu enggak sih kayak apa? Kayak boneka Pop Mart. Berapa lagu hari ini, Bu? Hari ini kalau biasanya aku kan sekali konser itu 8 lagu. Waduh, iya. Ya kalau di sini kayaknya anak saya tantrum, Bu. Tergantung lah ya, mungkin bisa setengah juga enggak apa-apa lah ya. Boleh terserah Ibu deh. Ini penontonnya. 1-2 lagu lah ya. Tepuk tangan yang kencang. Ya. Silakan Bu Loli. Ini dia Loli Cafe eksklusif di rumah Ricci. Matahariku, dengarlah matahariku, suara tangisan aku bersedih karena cinta menusuk jantung.
joget dong. Kowe konangan gendaan. Sebenarnya cita-citanya pengen jadi apa sih? Cita-citaku setelah nanti besar. Kan udah besar. Sudah besar ya? Iya. Hmm. Ya sebenarnya cita-cita aku tuh menjadi family, Miss Miss Woman, dan juga yang pasti bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Hmm. Bu Loli pernah nggak ada titik terendah dalam hidup Bu Loli? Pernah. Apa titik terendah? Sebelum berhijab. Apa tuh titik terendahnya Bu Loli? Pokoknya ya sedih aja sih, gitu kayak harus memulai semuanya dari nol, dan aku harus mengumpulkan energi kembali, mengumpulkan spirit kembali gitu. Dengan versi yang baru seperti sekarang, ibu owner Loli Cafe. Habis nyanyi. Ibu punya asisten berapa biji, Bu? Hah? Asisten Ibu berapa biji? Aku 4, 1, 2, 3. Iya, banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya, saya cuma satu tuh juga ganti-gantian. Jobdesknya. Bu Loli haus ya, Bu. Ini kadang-kadang memang adegan yang ada di atas panggung. Gitu. Jadi kalau aku nyanyi tuh harus ada standby minum. Oh, berapa botol? Iya, kira-kira 2.500 liter lah. Banyak. Oh gitu. Bu, sebenarnya saya pengen ngasih Ibu hadiah, tapi sepatu Moana. Iya. Tapi pas saya lihat kok agak mirip sih. Ya ampun. Muat nggak ya? Coba kita lihat ya. Nggak muat dong. Iya ya. Aku kalau supaya ini ambil tuh nggak boleh nggak onti. Onti temannya nggak tahu teman mamanya apa anaknya. Kalau Loli umurnya berapa sih kalau boleh tahu? 32. Kak Ikis berapa? Aku 29 tahun ini. Oh berarti ya kita seumuran lah ya. Seumuran. Ayo sini onti pakein. Ini onti sama juga tuh. Sini mau dia pakai. Nggak diambil nak, nggak diambil. Bercanda. Nanti aja itu mah. Sini onti pakein, nggak diambil lah. Nggak diambil. Pinjem ya. Oh nyebue. Oh, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ayy, mau dong itu buat aku. Terus aku apa dong? Aku mau. Cocok ya, masih cocok jadi anak kecil ya. Jadi anak bungsu tuh masih cocok. Cocok aku jadi babysitternya Moana. Jangan, udah cocok, udah kakak adek berdua. Oh, bestie, kita bestie. Ya, bestie, berdua ya, bestie. Tuh kan dikasih kan. Kak, dia suka dipeluk, coba dipeluk. Oh, peluk, Kak Monty. Ini kakaknya Cipung, nak, sini, nak. Empoknya Cipung, sini. Kan ada Lili, ini Loli kan? Oh iya benar, iya. Benar sekali. Kita di kakak. Mbak konser udah selesai, silakan kembali bekerja di pihak masing-masing ya. Iya karena waktu jam tiketnya habis ya, maaf iya, ya. Iya benar karena sekali. Karena tergantung tiketnya yang mereka tuh yang VIP apa yang platinum mereka ini. Yang di luar gedung lah pokoknya gedung. Ya, yang di luar gedung. Jadi kalau Loli kalau misalnya konser 8 lagu, berarti sekarang kan tadi baru berapa ya? Baru 2. Mm-hmm. Terus kurangnya gimana dong? Kan aku udah bayar tiketnya kan full. Udah full ya. Jadi 6 lagunya nanti deh dicicil ya, Bu. Kreditan kali ah. Iya. Lewat VN aja lah VN-nya. Oh iya, Bu itu sehat. Alhamdulillah. Bu itu cantik aslinya, Masya Allah. Cantik lagi kan. Aku nggak bisa kalau ada yang muji-muji. Oh ya ampun, selembar. Bu Icis, tasnya bagus, Bu Icis. Aduh, nggak bisa. Ya Allah, udah ratus. Apalagi, guys? Sekarang lagi sibuk apa sih, Bu Icis? Mau war tiket Loli Cafe. Oh my God. Beneran, aku sampai bilang Om Prio dari kapan? Dari 2 minggu lalu. Iya. Om, aku pengen banget war Loli Cafe. Ya, beneran, aku nggak bohong. Sampai aku bilang ke orang rumah. Ya, nanti deh, kalau sebenarnya tuh kayak banyak juga sih kayak Nauranya tuh mau war tiket. Iya benar. Iya. Tapi kalau Loli pernah nggak ada haters? Banyak. Masa sih? Iya. Banyak. Ya namanya manusia, kita ada yang pro dan kontra. Tapi alhamdulillah dengan sekarang aku sering konser, alhamdulillah sudah lumayan membalikan mata netizen tuh kayak lebih positif gitu. Betul. Masya Allah. Katanya Bu Loli mau nikah ya? Amin, doain Wici. Sama siapa calonnya? Calonnya ya ada ya Bu Wici, yang pasti yang mudah-mudahan itu yang terbaik. Gitu intinya. Amin. Tapi Bu Loli ini ya, inner beauty-nya tuh terpancar gitu. Iya dong, aku tuh harus selalu terpancar gitu kan. Cantik luar dalam gitu. Alhamdulillah, tabarakallah. Tapi Bu Loli punya gak pesan-pesan untuk anak-anak remaja di muka bumi ini? Yang kadang insecure, yang kadang mencari jati diri. Betul. Ada gak? Oh, udah mulai dipakai. Ya, buat teman-teman pokoknya tuh jangan sampai hanya karena sesuatu kekurangan, keterbatasan, hal yang lain jadi penghambat.
banget. Karena kita semua berhak bahagia, berhak menikmati kehidupan, berhak untuk menggapai apapun yang kalian impikan. Pokoknya jangan sampai. Assalamualaikum, Mama Kacis ya. Ibu aku. Ibu aku juga ngefans banget. Oh iya, terima kasih ya Bu. Ini lagi ngomongin netizen ya Bu, bentar. Enggak netizen, ini buat teman-teman ya. Iya, buat teman-teman. Pokoknya tuh jangan sampai kayak misalkan nih Bu, kadang dia tuh enggak semangat tuh karena ada sesuatu gitu kan. Kayak ya udahlah, jangan. Kita harus tetap semangat. Kita harus tetap menggapai apapun yang kita inginkan gitu. Bu Loli pernah gak kesel sama orang? Terus apa yang Bu Loli lakukan? Aku sih kalau kesel tuh suka curhatnya sama Allah aja Masya gitu. Masya Allah. Apapun tuh aku suka curhatnya sama Allah. Karena menurut aku tuh ketika kita, apapun yang terjadi ini kan semua sudah kehendak ya Allah ya. Betul. Iya kehendak Tuhan. Jadi kayak ya udah, kalau memang kita sakit ya minta dikuatin. Kalau kita capek ya minta kita juga diberi kesabaran, keluasan hati, keikhlasan. Karena itu manusia baru Jabira, barang siapa yang bersabar maka akan beruntung. Masya Allah, gitu. Tabarakallah. Untuk penutupan, pada minta dinyanyiin lagi. Lagu apa tuh? Kata serah Bu Loli. Lagu apa ya? Oh iya, dia mau nyanyi. Dindang, dindang. Ninang. Nyanyi apa lagi yang viral ini? Sedalam-dalamnya lautan India yang sedang-sedang saja. Keren-keren Loli Cafe. Oh my god. Semoga habis ini karirnya makin melejit, makin bersinar. Sesinar matahariku. Itu minta royalti gak? Karena kan ini orang yang upload, bitches. Oh. Jadi awal tuh sebenarnya ini tuh buat netizen, konser-konser ini. Dan ternyata karena mungkin ramai menjadi doa, alhamdulillah. Viral lagi ya. Viral lagi, bitches. Gitu pokoknya mah. Jadi ya udah aku sih niatnya menghibur gitu kan. Betul. Itu sih sebenarnya konten-konten lama aku di YouTube, Bu. Masya Allah. Di YouTube rame, diambil di TikTok gitu. Jadi rame, Bu. Masya Allah. Makasih ya Bu Loli udah nyempetin main kesini. Iya, bitches. Dengan dandanannya lo luar biasa lo. Ini benar-benar totalitas banget. Lalu lintas jalanan macet. Pokoknya mudah-mudahan juga Bu Icis terhibur dengan kehadiran aku ya. Terhibur banget, terhibur ya, aku tuh terhibur banget. Makasih ya Bu Icis. Oh enggak ya. Ini berasa di rumah sendiri ya. Iya. Makarokean gak abis ini? Boleh dong Bu Icis. Aku pokoknya spesial yang memang aku mau menghibur Ibu Icis. Pokoknya biar selalu happy gitu kan. Amin. Apalagi dengan kedatangan empoknya Moana. Jadi berarti abis ini kita ramein di TikTok aja ya. Kita bikin TikTok yang tadi yang gini-gini ya. Gitu ya. Sama yang matahariku yang keliling-keliling ada juga. Boleh betul. Oh gitu-gitu Bu Icis. Pokoknya yang banyak ya. Dandanin 5 jam. Iya. Masa syutingnya cuma 30 menit ya. Iya benar-benar. Dah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.